nakal. Halo sahabat Smusku, semangatmu? Semangatku. Kembali lagi ke channelnya Wirta Kunil Kunil. Oke, jadi sekarang aku lagi di rumah kreasi bersama Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Halo. Saya Gilang, Gilang Aka, musik arranger. Kebetulan baru ngerjain lagunya Wirta Smusku yang kedua. Kedua. Yang pertama juga kita juga yang kita juga lagunya. Oke, jadi di video kali ini yang pertama aku mau berterima kasih kepada Mas Gilang yang sudah membantu aku untuk membuat lagu ini. Dan alhamdulillah sekarang udah kelar dan siap dibikin video klipnya. Tungguin. Terus kalau kalian punya karya, kalian bisa kesini bersama Mas Gilang untuk sharing. Di mana Mas? Di Instagramnya? Di RK underscore record. Di situ tertera alamat lengkap dan kontak person. Sama di YouTube channel juga, cuman aku isinya cuma cover-cover sih. Gilang AK channelnya. Oke, Mas Gilang ini selain musik arranger, dia juga adalah musisi dan punya band-bandnya. Chill Out. Chill Out. Instagramnya Chill Out underscore official dan YouTube channelnya Chill Out TV. Oke, jangan lupa kalian cek di kolom deskripsi, aku nanti aku kasih semua alamat, terus Instagram sama channel YouTube-nya. Jadi buat kalian yang punya karya, punya lagu yang masih mentah gitu, apapun genrenya, mau metal, mau dangdut, mau melayu, mau rock, mau pop, bawa ke sini deh. Ayo kita garap. Ayo kita support. Oke Mas Gilang, jadi Mas Gilang udah garap lagu aku pertama dan kedua. Nah, menurut Mas Gilang, lagu kedua aku ini seperti apa sih lagunya gitu? Nah, kalau menurutku sih lagu yang single kedua ini menggambarkan aku banget ya. Dulu aku mengalami jatuh bangun saat merantau ke Jakarta. Wah, pahit, getir, sampai perjalanan sampai saat ini itu tertulis di lagu itu. Jadi pesan moral lagu itu sih intinya, kalau udah ngerantau, pantang pulang sebelum tumbang. Tapi jangan sampai tumbang. Pantang pulang sebelum bawa uang gitu. Iya. Nah. Jadi harus semangat terus ya Mas ya. Kalau bisa bawa anak, bawa istri. Berarti Mas Gilang nih sekarang udah punya semuanya itu. Ya. Jadi gini, selain aku di sini bikin lagu, aku juga banyak belajar dari Mas Gilang tentang perjuangan betapa keras dan susahnya untuk merintis karir atau hidup di perantauan Jakarta ini. Sebenarnya motivasi sih sebenarnya. Motivasi ya. Gimana caranya biar enggak patah semangat di jalan. Intinya sih kita lakukan yang bisa kita lakukan. Enggak ada alasan keterbatasan apa waduh enggak punya, misalnya ngeband enggak punya gitar. Ah banyak cara. Misalnya ya. Mau bikin video nggak punya kamera, banyak cara, itu nggak ada alasan. Iya. Yang penting berkarya terus, tetap harus bikin sesuatu. Itu motivasi dari Mas Gilang. Dan jangan baper kalau di komen netizen. Iya. Itu bisa buat evaluasi kita. Oh ternyata aku kurang gini, aku kurang gini. Gitu. Itu malah bagus sih. Jangan baper aja kalau di komen netizen. Terus berkarya aja ya Mas. Nah, terus berkarya, maju terus. Oke teman-teman, jadi aku benar-benar terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support aku, yang sudah menuntut aku untuk membuat karya. Jadi ini walaupun karya aku itu cuman sedikit atau apa ya, bisa dibilang baru permulaan ya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa membuat karya lagi. Yang jelas karya ini berpesan moral, bukan cuma karya-karya cuma buat hahihi. Jadi ya. Ini benar-benar pesannya sebagai khususnya sebagai anak-anak perantau. Iya. Pesan moralnya adalah. Jadi ini juga bukan kaleng-kaleng aku tik, dan ini Mas Gilang ini adalah arranger musik, artis-artis sama saya. Ya, pokoknya cek aja langsung di Instagram ya, makanya. Sama di YouTube. Oke, teman-teman, kalau kalian suka dengan konten aku, musik atau karya-karya aku lain, kalian komen di bawah. Pokoknya kalau kalian suka dan lagu ini bisa diterima dan pesan moralnya dapat, aku akan bikin single kedua lagi yang tentunya akan lebih tentang kehidupan aku lagi. Yang ketiga. Karena kehidupan aku ini kalau kalian gali pasti banyak banget. Iya.
hati. Langsung ini aja, langsung penutup aja. Itu nggak bisa nyala. Nggak bisa. Oke guys, jadi sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.